pembayaran sebesar Rp35.800.000 yang harus dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, pada hari ini diizinkan oleh kami untuk melakukan penyerahan pengembalian kerugian keuangan negara yang pada hari ini secara simbolis akan dilakukan oleh Ibu Kepala Jasa Negeri Karawang. Yang pertama yaitu terkait pengembalian kerugian keuangan negara dugaan tindak korupsinya penggunaan dalam pengelolaan dana BOS terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Jasa Negeri Karawang serta pihak yang menerima Kepala Sekolah SSN dan berita acara pengembalian barang bukti yaitu ditandatangani oleh penerima Kepala Sekolah Bapak Haji Yosman Sumargana selaku Kepala Sekolah dan selaku penyerahkan yaitu Bapak Dani Herudin dan ditandatangani oleh para saksi yaitu Kepala Seksi P3BR Bapak Ferry Kurnia SH dan pihak perwakilan dari Majelis MKKS Kabupaten Karawang. Ini diserahkan kembali kepada kepala sekolah supaya dia bisa kembali menggunakannya untuk kebaikan Tantan. Daripada negara mengeluarkan uang 1 juta lebih akan kami gunakan untuk proses pemberkasan tindak pidana korupsi yang kemudian yang kecil kita lebih mengedepankan pengembalian. Makanya kita di dalam proses ini berupaya agar dikembalikan ini dapat dikembalikan dengan jumlah 25 ya 35 juta ini Pak. Buktinya bahwa memang yang dikedepankan adalah pengembalian kerugian keuangan luar biasa. Dilakukan oleh si terdakwa dan diduga dilakukan oleh si tersangka. Kenapa? Jumlah keseluruhan hampir 300 juta lebih. Untuk peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi, kami mengundang kawan-kawan media, PWI dan juga berita, ini berita dan semua yang bergerak di bidang media untuk sama-sama berdiskusi setelah acara ini dengan tema urut rembuk cegah korupsi di Kabupaten Karawang. Karena apa? Peran daripada teman-teman semua untuk mengantisipasi bagaimana caranya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sangat kami butuhkan. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Karena itu, ayo kita diskusi sama-sama urut-urut. Kira-kira apa idenya supaya lebih